ini saya sudah berada di kota Malang ya, tepatnya sekarang ada di Jalan Kayu Tangan, itu di Malang. Dan beberapa lama ini, beberapa waktu lalu ke belakang lah, itu sempat ada rame-rame, lagi ada rame-rame yang ada sesuatu yang baru di Malang, yaitu ya sesuatu yang di belakang saya ini berwarna kuning, ini adalah lokomotif XP Pabrik Gula Kebon Agung ya, yang juga terletak di Malang. Ini bernomor B4, itu dibuat oleh pabrikan Skoma di Bremen, Jerman, di tahun 1972. Ini beratnya biarpun kecil-kecil begini, ini beratnya sekitar 5 ton ya. Itu horsepower-nya sekitar 42,5 horsepower atau daya kuda. Ini dulu ya dibuat operasional untuk pabrik gula Kebon Agung. Lalu pabrik gula Kebon Agung itu sudah tidak pakai lori sejak awal-awal 2000-an kalau tidak salah ya. Habis itu ya banyak lokomotif-lokomotif itu yang disingkirkan. Nah, ini salah satunya ini masuk ini salah satunya. Terus ceritanya itu ini sudah dikeluarkan dari pabrik gula Kebon Agung, terus itu mangkrak lama di daerah Gribek di Malang ya, dengan kondisi yang memprihatinkan. Lalu kemudian baru di dua minggu yang lalu itu dibuat dijadikan monumen di tengah-tengah Jalan Kayu Tangan di Kota Malang ini. Tapi kenapa alasannya dikasih diberikan di Jalan Kayu Tangan? Salah satunya alasannya karena memang Kayu Tangan ini dulu pernah dilintasi jalur tram yang dibangun oleh Malang Sentrum Maskapai ya. Itu perusahaannya itu sudah berdiri di tahun 1896 ya, di pertengahan lagi. Tanggal 18 Mei ya, 18 Mei itu sesuai dengan akte pendirian perusahaannya di 1896. Ya, terus kemudian mulai meresmikan jalurnya itu secara bertahap mulai tahun 1898, lalu seterusnya ya, itu mulai dari Singosari yang paling utara hingga ke Dampit itu yang di paling selatan dan timur lah, kurang lebih utara. Nah, dulu sebelum ada loko ini, lokasi ini juga pernah viral ya, gara-gara ada rel yang tersingkap ketika jalannya ini, jalan di sini tuh dikeruk, terus kemudian itu diberikan jalan-jalan paving seperti ini, terus kemudian tidak lagi terlihat relnya, karena ya sudah ditutup paving itu kan. Awalnya rencananya pada waktu itu rel itu akan diekspos untuk menjadi suatu barang pamer lah, yang menandakan bahwa dulu di Malang memang ada tramnya. Tapi kemudian eksekusinya itu berbeda sekali dengan wacana-wacana yang diberitakan media-media online pada waktu itu. Jadi ya relnya sudah tidak kelihatan lagi, relnya ya di sekitar sini. Nah, apa namanya, sebenarnya sih kalau masalah monumen ini ya, masalah monumen ini itu ada minusnya, ada plusnya. Menurut saya pribadi sebagai orang yang hobi kereta, khususnya tentang sejarah kereta api ya, tidak tepatnya itu karena ini adalah lokomotif industri ya, industri pabrik gula, tidak sama dengan lokomotif tentang lokomotif yang dipakai Malang Sentrum Maskapai. Harusnya yang dipajang itu ya, harusnya itu adalah yang pernah melaju di sini ya, antaranya pernah dipakai Malang Sentrum Maskapai itu sekarang masih ada dua, itu dari masing-masing kelasnya, itu ada B17 sama D11. Nah, dulu juga Malang Tram itu ada B17, ada B24, lalu ada D11. Nah, yang B24 ini itu cukup identik dengan B17, tapi hanya beda di bobot ya. Yang B24 itu cuma ada 3 unit, ya kan? Hanya 3 unit. Namun yang terselamatkan setelah era kemerdekaan itu cuma ada 2. Yang di mana tahun 1942 itu salah satu unitnya itu hilang. Nah, itu bobotnya lebih berat sekitar 2,5 ton daripada seri B17. Nah, harusnya itu dua lokomotif itulah, salah satunya B17 atau D11 yang lokasinya ada di ya sekarang itu dijadikan barang statis itu di Monumen Transportasi Taman Mini Indonesia Indah. Itu harusnya salah satunya itu ya bisa dikembalikan ke Malang sini, karena itu ya benar-benar lokomotif yang pernah dipakai Malang Sentrum. Cuman positifnya dari lokomotif ini ya, lokomotif yang dipilih di sini itu karena lokomotifnya itu bisa terselamatkan, nggak mangkrak lagi di pinggir jalan. Karena memang bagaimanapun, walaupun lokasinya tidak tepat untuk lokomotif tebu ini dijadikan monumen di Kayu Tangan, di mana memang dulu jalurnya itu bukan jalur dekofil tapi jalurnya Malang Sentrum, memang sisi positifnya adalah monumen lokomotif ini, positifnya adalah loko ini tuh tidak bisa terselamatkan ya, bisa terselamatkan, tidak mangkrak atau tidak hilang, karena beberapa memang
dari lokomotif-lokomotif Kebon Agung itu banyak lagi yang tidak bisa ditemukan lagi karena beberapa yang memang sudah ada yang di apa namanya di perjualbelikan atau memang ada di scrap atau dijual menjadi apa namanya itu besi besi loakan ya di loak besinya. Nah, jadi kayaknya lebih baik itu diusahakan dua lokomotif uap yang pernah dipakai Malang Sumpah Maskapai, bahkan itu lokomotif D11 itu memang D11 itu memang sampai akhir hayatnya lokomotif kelas seri itu tuh tetap berjalan sampai jalur peninggalan warisan Malang Sumpah atau biasa itu disingkat MS itu mati ya antara tahun 68 sampai tahun 78 akhir 70-an itu benar-benar mati. Nah seharusnya itulah bisa diusahakan dibawa pulang karena ya itu memang kaitannya erat sekali sama Malang. Sementara B17 juga itu harusnya ya B17 juga bisa dipulangkan. Pokoknya salah satu lah dari dua lokomotif itu tuh harusnya bisa dibawa lah. Karena kalau lokomotif tebu ini yang dulu pernah dipakai ke Bonabu ini memang kurang tepat menurut saya ya, kurang tepat untuk dipajang di sini. Apalagi ya menurut saya pribadi memang pembuatan monumen ini itu memang cukup sederhana sekali gitu loh, nggak terlalu sederhana untuk sebuah monumen yang memang bertujuan untuk mengingat sesuatu yang bersejarah di Kota Malang, khususnya tentang transportasi ya yang pernah berjaya di Malang, di mana Malang itu dulu sebagai daerah perkebunan, daerah militer, salah satunya yang dimanfaatkan oleh Malang Sumpah Maskapai itu salah satunya ya gula, industri gula ya pada waktu itu sangat maju. Di lain juga di samping juga memang Malang itu punya industri kopi juga itu cukup besar. Nah kalau lokomotif ini ya itu harusnya ditempatkan di tempat lain lah. Tapi ya gimana pun tetap saya bisa apresiasi lagi, gimana pun tetap ada nilai plusnya yaitu lokomotif ini tidak hilang. Itulah nilai plusnya, tapi nilai minusnya itu tidak sesuai dengan ruhnya tram di Malang. Seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengusahakan lah bahwa Malang Sumpah Maskapai itu masih punya dua lokomotif yang tentunya masih bisa diusahakan untuk dibawa pulang kembali ke Malang. Tapi menurut saya pribadi, bila pun itu terjadi, dua lokomotif itulah salah satunya bisa dipindahkan ya dari Taman Mini, itu harusnya bisa ditempatkan di Stasiun Malang Kota Baru ya itu sebutannya, atau juga di Stasiun Malang Kota Lama yang memang kalau ditaruh di jalan sini itu tidak bisa menjamin dari tangan-tangan jahil, karena memang beberapa monumen-monumen lokomotif lah sepengalaman saya seperti di Cepu, di Taman Seribu Lampu itu lokomotif C902 itu memang tidak dengan baik ya terjaga ya, makanya masih ada beberapa orang-orang yang dengan sembarangan kayak pegang-pegang, naik-naik dengan tidak memperhatikan bahwa barang itu cukup bersejarah dan cukup tua. Kayaknya sih itu aja sih, semoga bisa menjadi perhatian juga buat orang-orang berkepentingan bahwa Malang Sumpah Maskapai itu sesungguhnya masih ada dua lokomotif yang masih sangat lengkap secara tampilan itu bisa dibawa lagi ke Malang, tapi tidak ditaruh tengah jalan ini ya, karena aspek intinya tadi aspek keselamatannya juga kalau ditaruh di sini itu harus dikasih atap ya. Jadi menurut saya sih tetap dari segi pengawasan tetap harus dikasih di area stasiun seperti itu, bukan di tengah jalan ini ya. Kalau teman-teman apa penonton ya, teman-teman yang melihat video ini juga bisa melihat bahwa monumen itu kan dikerjakan secara sederhana sekali. Ini kayak ada panggungnya cuma segini aja dikasih alas, lalu itu relnya juga bukan rel asli, di mana itu cuma bikinan aja dari besi gitu ya, dikerjakan di bengkel lah mungkin ya, lalu juga cuma di apa namanya itu dikasih bantalan kayu seadanya, lalu diletakkan lokomotif B4 ini X Kebon Agung, jadi cuma sederhana sekali. Jadi kayu dengan alas panggungnya ini itu yang nggak ada kunciannya, jadi cuma ya asal taruh aja lah menurut saya itu ya. Ya semoga lah dua lokomotif, salah satunya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah itu, Museum Transportasi itu, salah satunya bisa dibawa dan ini juga bisa ditempatkan di tempat di mana dia layak untuk di
ditempatkan, yang mungkin bisa di alun-alun atau di tempat-tempat lain yang sekiranya itu menambah estetika tempat itu dengan adanya lokomotif. Nah kalau misalnya dilihat detailnya nanti mungkin tapi di video juga ya, video nanti itu di dalam apa namanya di dalam kabinnya juga sudah tidak lengkap lagi ya. Bahkan tadi saya sempat lihat itu duduk tempat duduknya masinisnya itu juga sudah tidak ada, terus bagian-bagian kabin, bagian pengemudinya itu juga tidak lengkap. Tapi ya secara eksterior ya masih cukup oke lah dilihat ya. Jadi sekiannya dari saya, semoga monumen ini bisa, kalaupun ini tidak dipindah, ini tetap bisa awet di sini, tetap terjaga di sini. Semoga nggak ada tangan-tangan jahil merusak merusak monumen lokomotif ini sehingga manfaatnya tuh hilang. Sekian dari saya, semoga berguna buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa mampir ke Malang lihat lokomotifnya ini kalau misalnya suka banget sama kereta api atau khususnya barang-barang lawas tentang kereta api. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, mungkin nanti akan saya tampilkan ya di video selanjutnya tentang perjalanan saya ke Taman Mini, review lokomotif dua lokomotif uap D11 sama seri B17 X Malang Suntrem Maskapai. Sekian, terima kasih. Setelah tadi kita bergerak tentang Semarang Juwana Suntrem Maskapai, lalu sekarang di samping saya ini adalah lokomotif B1706 yang dahulu dioperasikan pertama kali yaitu oleh perusahaan trem swasta asal Malang atau di Malang, itu oleh Malang Suntrem Maskapai, dan lokomotif ini dibuat pada tahun 1899 dan dibuat oleh pabrikan dari Jerman. Pabrikannya dari Hohenzollern, itu ada total ada 10 unit yang dibeli, namun dari 10 unit tersebut pada tahun 1942 itu dengan alasan yang tidak bisa dipastikan, itu salah satunya itu sudah tidak ada, dan yang tersisa hingga era PJKA yaitu hanya 9 unit yang sisa. Sebenarnya lokomotif B17 ini mempunyai kembaran yaitu B24 ini ada 2 unit. Perbedaannya hanya pada bobot tonasenya. Jika B17 ini adalah berbobot 20 ton, kembarannya B24 itu mempunyai bobot yang lebih berat, itu sebesar 21,5 ton. Dan di masa PJKA atau di era tahun 70 atau 60 hingga 80, lokomotif ini berdinas antara Kediri, Pare, Jombang hingga Peloso, dan masih banyak ditemui foto-fotonya, yaitu yang pernah dipotret oleh bule-bule mancanegara, penggemar kereta api asal Eropa, dan sekarang sudah di museum kan di museum transportasi di Taman Mini Indonesia ini. Tadi kita sudah melihat B17, nah kali ini ada tandemnya, yaitu tipe lokomotif juga yang sama dipakai oleh Malang Suntrem Maskapai, yaitu tipe lokomotif seri D1107 atau yang dibuat sejumlah 11 unit, di mana ada perbedaan 3 unitnya, yaitu 3 unit tersebut dipasang pipa pemanas air di bagian sebelahnya. Sementara ini sudah tidak ada lagi wujudnya. Dan D11 ini dahulunya mulai dipakai sejak tahun 1912, dan ini dahulu tetap aktif di Malang dan tidak pernah kemana-mana ya, sampai awal tahun 1980-an itu masih beroperasi di Malang dan punya rumah yaitu di depo lokomotif Malang di stasiun Malang Kota Baru di sisi timurnya.